AES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Berikut ini akan kami tampilkan beberapa model-model pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud tahun 22 tahun 2016. Ini kita pakai acuan karena merupakan dasar kita, basic kita dalam pembelajaran yang orientasi scientific, yang orientasi kepada pembelajaran di tingkat tinggi. Yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning ini adalah satu bentuk pembelajaran yang sangat mudah untuk kita lakukan. Nah, kita berkarya dalam pencarian, menyiapkan segala sesuatunya secara terukur, dan input maupun outputnya terukur sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sedangkan yang kedua adalah inquiry learning. Inquiry learning ini lebih luas dalam artian anak-anak diberi kesempatan untuk menghasilkan output pembelajaran yang lebih luas dalam batasan yang kita inginkan. Tetapi nah, untuk anak SD yang pola pikirnya masih perlu dengan bimbingan, menggunakan modifikasi dari model pembelajaran inquiry learning ini, itu dengan pembelajaran inquiry learning yang terbimbing. Artinya, walaupun anak menghasilkan output yang luas, tapi dalam bimbingan guru. Jadi di sini ada keterlibatan guru yang secara efektif, efisien, tapi tetap mengedepankan keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga adalah problem-based learning, di mana pembelajaran ini berbasis pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada anak-anak kita. Di pembelajaran yang ada, masalah yang ada, anak-anak diharapkan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan bisa menghasilkan output yang diharapkan oleh guru. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di pengembangan based learning ini kita akan mengarah kepada pembelajaran yang dikatakan agak kompleks karena tidak bisa dilakukan dalam satu pembelajaran. Pembelajaran model pembelajaran ini adalah model pembelajaran project based learning. Artinya anak-anak merancang satu bentuk kegiatan yang bisa menghasilkan satu produk, dan anak diharapkan menghasilkan satu produk yang dihasilkan dari masalah, kemudian solusi, kemudian anak-anak merancang kegiatan. Di pembelajaran pertama perancangan kegiatan, baru pada pembelajaran berikutnya dilaksanakan ujian dari rancangan tersebut, dan akan dihasilkan output atau produk pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Nah, berikut ini akan kita ambilkan secara umum langkah-langkah pembelajaran dari pembelajaran model yang sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016. Selamat mengikuti.